Hai girls, kembali lagi di channel YouTube-nya aku, Utri Harsa. Kayak sekarang itu kan lagi musim banget tuh yang namanya tanam bulu mata. Bulu mata extension gitu. Tapi setelah nanamnya itu aku tengok teman-teman aku itu pada hilang gitu, bulu matanya rontok gitu. Jadi karena aku takut bulu mata aku rontok dan nanti habis gitu, jadi aku gak mau pakai tanam bulu mata. Jadi karena pengen juga sih punya bulu mata panjang kayak gitu, sementara bulu mata asli aku itu cuma seperti ini. Jadi aku coba lagi deh cari maskara lama yang bagus dan aku kembali. Guys, benda ajaib yang akan aku review kali ini yaitu maskara GL. Ini maskara benar-benar very recommended banget dari mulai harga. Harganya cuma Rp35.000, terus hasilnya itu oke banget. Terus aku bakalan review dulu sebelumnya itu maskara GL ini. Kebetulan kotaknya aku udah buang. Di sini ada tulisan waterproof dan isinya itu 8 mili. Nah, di sini ada keterangan ingredient segala macam. Expire-nya itu 2020 gitu. Ayo kita coba ya. Jadi makinnya itu gampang banget. Tinggal langsung kita pakai aja. Dari bentuk kuas maskaranya itu aja udah keren sih. Sekali pakai udah langsung kelihatan panjang gitu. Pokoknya pas banget deh sama bulu mata apa aja, pasti bakalan kelihatan oke bingit deh pokoknya. Pasti oke banget gitu. Nah, kalian bisa lihat kan, ini aku baru pakai sedikit aja maskaranya udah kayak gini. Gimana kalau udah kepasang semuanya, pasti hasilnya bakalan oke banget. Kalian gak akan ngebayangin deh gimana sih hasilnya gitu. Pokoknya ini maskara benar-benar very recommended, benar-benar recommended banget untuk semua kalangan deh. Harganya murah, makainya enak. Pokoknya nggak ada kata-kata lain deh buat maskara ini. Nah, kalian bisa lihat kiri dan kanan hasilnya udah kelihatan kan beda banget. Udah kelihatan panjang banget. Gimana gak jatuh cinta abis sama ini maskara kan? Ya ampun, bener-bener. Gak ada kata-kata deh. Di bulu mata bagian bawah itu makinya juga gampang banget dan kelihatan panjang banget. Oh ya guys, sedikit selling information nih, mata aku ini tipe mata yang sensitif dan aku sering berobat, dan kebetulan aku pakai maskara ini aku nggak ngerasain perih dan sakit sedikit pun kayak pakai maskara lain. Udah banyak maskara yang aku coba, dari maskara yang mahal sampai gimana pun itu semuanya bikin perih di mata aku dan sakit banget hasilnya guys, dan kebetulan maskara ini nggak bikin perih di mata aku. Nah, ini dia hasilnya guys. Yakin banget pasti kalian gak bakal nemuin maskara yang kayak gini. Makanya yang maskara kayak gini itu maskaranya kayak Magnum sama Maybelline. Cuman saat kalian ngapus itu benar-benar sulit dan benar-benar mata perih. Kayak makeup remover yang benar-benar untuk ngapus makeup matte. Tapi kalau untuk maskara GL ini, kalian ngapusin itu nggak susah. Aku kasih tahu kalian cara ngapusin itu. Kalian cukup basahin maskaranya aja dulu pakai air. Kalian tunggu 5 menit, kalian bisa kerjain apa aja dulu selama 5 menit itu. Setelah itu kalian cuci lagi menggunakan sabun.
atau apapun cuci wajah gitu, maskaranya udah langsung bersih dan nggak ada sisanya, udah langsung rontok gitu. Jadi benar-benar rekomend banget ini maskara, dan kalian lihat kan hasilnya di mata aku, benar-benar kayak bulu mata extension gitu. Jadi ini benar-benar solusi buat kalian yang nggak pengen tanam bulu mata tapi pengen tetap punya bulu mata lebat kayak tanam bulu mata gitu, dan pakainya nggak ribet, harganya nggak mahal, pokoknya very recommended banget deh. Nah, kalau kalian merasa video ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa like, comment, subscribe yang pastinya, dan juga share ke sosial media yang kalian punya. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.